Halo Sobat Jarventur, Odor Fashion. Di kesempatan kali ini ya, kita spill atau kita review untuk produk terbaru dari Jarventur, seri Alves dan juga seri Sonic. Nah, ini tas ini baru kita produksi tapi penjualannya sudah meledak-meledak nih, ya enggak? Aduh, parah. Langsung aja kita spill ya. Oke, pertama kita spill dulu, kita ke Alves dulu ya. Tapi jangan lupa teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita review dulu, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen channel kita, biar teman-teman juga gak ketinggalan juga untuk produk-produk terbaru atau promo-promo menarik di marketplace kita, di Jarventur Official. Nah, tas Alves ini terdapat dua warna ya. Jadi tas Alves ini terdapat dua warna, ada warna hitam kombinasi dengan webbing warna abu, dan juga warna hitam dengan webbing warna oranye. Dan kapasitasnya ini kurang lebih 28 literan. Berat kosongannya kurang lebih 800 graman. Ini juga bahannya juga dua lapis ya. Langsung aja kita spill untuk bahannya ini. Sudah menggunakan bahan dua lapis, yaitu sudah menggunakan bahan Cordura dengan ketebalan 1000D. Jadi kelebihan dari bahan Cordura itu awet, nggak mudah luntur. Cocok bahan digunakan buat jangka panjang. Dan juga apalagi juga ada kombinasi bahan Bimo dikit di bagian depan. Dengan ada satu kompartemen dengan zipper YKK. Di bagian dalamnya ada lapis nilon torinya ya. Jadi ini bisa kamu gunakan teman-teman buat barang-barang yang lebih kecil, yang lebih sesuai dengan kapasitas ini, bisa kamu taruh di sini ya. Lalu di bagian depan sini terdapat logo bordir, cakep, ini seri Alvesnya. Dan di bagian bawah sini juga ada cantolan nih. Mungkin bisa kamu gunakan apa, bebas di sini ya, buat hand sanitizer atau mungkin buat gantungan kunci atau mungkin apa, bebas aksesoris. Keren ya tampilan, simple. Kapasitas 28 liter. Dan kita spill dulu ke bagian kedua. Utama sudah, kita ke bagian kedua ini ya. Resletingnya juga aman nih, lancar jaya abadi nih guys tuh. Karena sudah menggunakan zipper YKK ya. Dan ini ya, di bagian dalamnya juga terdapat ada gantungan kunci. Jadi juga lebih multifungsi tas ini. Ada kompartemen tambahan di bagian dalamnya. Ingat ya, ini bahannya dua lapis, dilapisi dengan bahan nilon tori. Dan terdapat dua poket, kantong jaring dan satu kantong lagi yang lebih kecil. Seperti itu untuk bagian kedua. Dan di bagian ketiga, coba kita buka. Ini sebenarnya luas ya teman-teman ya, tapi nanti kita spill aja untuk lebih detail di bagian utama saat akhir nanti aja ya, karena ini aku isi barang. Oke, untuk kompartemen terakhir ini di bagian ketiga sini ya, jadi ada tiga ruang. Ini yang ketiga ini karena udah aku isi barang-barang, jadi nanti kita spill akhir aja sesi ya, nanti biar kita lebih detail lagi, kita zoom. Seperti itu. Kita spill dulu untuk bagian ini. Bagian kompartemen bagian samping atau bagian samping sini ya. Di bagian samping ini juga ada poketnya ya. Poket jaring yang bisa menampung mungkin buat botol atau tumbler teman-teman, buat pergian, buat sekolah atau mungkin buat kuliah. Ini juga aman nih karena di bagian bawah sini juga dilapisi dengan bahan Cordura. Jadi kalau kena barang tajam pun juga lebih aman. Dengan ada tali kompresinya warna abu ya. Itu kanan kiri juga sama. Lalu di bagian belakang ini terdapat bantalan busa yang cukup empuk, kurang lebih 1 cm-an. Jadi dipakai pun juga kerasa empuknya ini. Bagian bahu juga sama. Di bagian dada dengan bakel Asekta juga. Ini tinggal kamu sesuaikan aja nih melar. Dan di bagian perut juga ada pengaitnya ini. Jadi juga lebih keren ya tampilannya ya. Tuh, tinggal kamu sesuaikan aja. Bisa kamu adjust sendiri. Lalu untuk jahitan di bagian bawah sini juga udah dijahit double atau dijahit berulang. Nah, ini yang untuk seri Alves Daypack kapasitas 28 literan. Jadi kalau kamu nanti suka, tenang aja. Nanti aku kasih link pembelian di bawah ya. Ini masih ada satu lagi, ada seri Sonic. Langsung kita spill aja untuk seri Sonic-nya. Oke. Lanjut ya, kita ke seri Sonic. Ini Sonic juga hampir mirip kayak Alves ya. Jadi bedanya Sonic, Alves, dan juga ada satu lagi Zirko, itu bedanya cuma di bagian depannya aja teman-teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa pilih sendiri aja yang mana yang disukai. Kita spill dulu Sonic. Ini juga Sonic ini juga baru berapa hari ya kita upload ya, tapi juga langsung meledak nih guys penjualannya. Langsung kita spill. Untuk kapasitasnya juga sama seperti Alves tadi, 28 liter. Dan beratnya kurang lebih juga sama ya, 800 graman. Jadi dipakai pun juga lebih nggak terlalu berat banget. Lalu ini seri Sonic. Ini juga ada dua warna ya. Ada warna hitam oranye dan juga warna hitam abu.
Lalu di bagian depan juga sablonan juga lebih simpel, ada bahan bimonya kombinasi seri Sonic dan juga ada tali webbing di bagian bawah buat cantolan. Ini di bagian pertama di sini atas nih. Ini dalamnya dilapisi dengan bahan nilon torin ya. Ini ada pocket yang cukup dalam. Lalu nomor 2 juga sama ini. Nomor 2 juga mirip kayak Alves tadi. Ada gantungan kuncinya, ada kompartemen tambahan, ada 2 pocket dilapisi bahan nilon torin. Ini yang paling penting nih yang aku suka di Jarventer itu apa? Nih, dijahit, dipelipit 2 kali, teman-teman. Jadi untuk jahitan dalamnya pun juga lebih rapi, lebih kuat, awet. Itu nomor 2 sudah. Ini nomor 3 juga udah aku sih barang-barang, nanti kita spill aja, kita zoom untuk bagian dalamnya ya. Lalu di bagian samping sini juga ada tali kompresi, ada kantong jaring juga. Hampir mirip kayak Alves. Dan juga kalau teman-teman tahu itu juga hampir mirip kayak Zirco. Jadi tinggal pilih ke tampilannya aja seperti itu. Lalu di bagian belakang juga sama, ada bantalan busa yang cukup empuk. Di bagian bahu juga terasa nyaman, di dada juga dengan buckle. Ada pengait di bagian perut juga seperti itu. Oh ya, sampai lupa nih teman-teman ya, untuk tas ini belum sama covernya ya teman-teman ya. Jadi cuman tas aja. Tapi di Jarventer pun juga menyediakan cover 30 literan. Jadi tenang aja, nanti bisa beli sama covernya. Atau mungkin tambah produk lagi juga boleh, ya enggak? Oke, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman, mau pilih yang mana nih? Antara Alves atau Sonic sudah ada rencana belum mau beli yang mana nih? Atau mungkin ke seri yang lain juga boleh kok. Ini yang pasti harganya juga murah ya. Kita juga baru promo besar-besaran dan juga baru diskon juga setiap live. Jadi buat teman-teman bisa join live di Jarventer setiap hari ya, karena pasti dapat harga lebih murah lagi. Nanti aku cantumkan untuk harga atau link pembelian di bagian bawah. Dan ini ya teman-teman ya, jangan lupa juga untuk di follow dulu akun medsos kita, marketplace, dan juga jangan lupa juga untuk subscribe channel kita Jarventer ya, biar akan semakin maju dan juga lebih semangat lagi buat bikin konten-konten produk-produk dari Jarventer. Seperti itu ya. Berjumpa lagi nanti ya untuk produk selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.